Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arifin Nur ya Mas Bro. Oke, di kesempatan hari ini saya sudah di kebun sawit. Dan semoga kalian sehat selalu. Dan tentunya aku doakan kalian semakin sukses ya Mas Bro. Oke, di kesempatan hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat performa varietas 239. Jadi seperti ini penampakannya. Varietas 239. Buahnya lebat banget ya Mas Bro. Apalagi kalau sudah umur 10 tahun ke atas ya Mas Bro. Ini varietas ini akan semakin stabil dan tandan buahnya akan semakin besar ya Mas Bro. Dengan pohon yang masih sependek ini tapi buah super lebat, ini menjadi keunggulan tersendiri bagi varietas 239 ya Mas Bro. Jadi bagi para petani sawit yang mau tanam varietas ini sangat rekomendasi banget ya Mas Bro. Buahnya mantul, ngercel-ngercel nih Mas Bro. Jos gandos banget. Oke, kita berpindah ke pohon sebelahnya ya Mas Bro. Dan ini sudah ada yang matang Mas Bro. Sudah ada yang masak. 1, 2 tandan ini sudah masak Mas Bro. Untuk putaran besok sudah bisa dipanen ya Mas Bro. Mantap. Oke, kita berpindah lagi Mas Bro. Dan ini pun banyak banget buahnya nih Mas Bro. Full buahnya. Keliling nih Mas Bro. Sampai bersusun. Jos banget buahnya. Kita keliling ya Mas Bro. Kita muter. Oke, kita pindah lagi Mas Bro. Dan ini buahnya pun banyak banget. Sampai bersusun ini ya Mas Bro. Jos gandos. Kita kelilingin pohonnya. Jos banget buahnya Mas Bro. Keliling muter. Varietas 239. Mantap betul. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe ya Mas Bro. Dan aku doakan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, aku doakan semoga dipermudah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya Mas Bro. Dan tentunya semakin sukses aku doakan buat kalian ya Mas Bro. Oke, kita berpindah ke pohon sebelahnya lagi ya Mas Bro. Dan alhamdulillah, ini pun sudah ada yang mulai masak. Banyak banget buahnya ya Mas Bro. Full.
Mantap betul. Sampai ke atas full ini Mas Bro buahnya. Jos gandos. Varietas unggul 239. Memang Yahud.